satu kata untuk malam ini. Selamat malam. Gila teman-teman malam ini. Sebuah hal yang luar biasa. Ya. Intinya ada kemenangan Allah bersama kita. Amin. Keterlibatan Tuhan malam ini bersama kita. Ya. Tadi apa? Dua babak akhirnya di gol duluan sama Persebaya, gimana perasaannya, Bang? Saya tetap selama peluit babak kedua tidak pernah diam, saya tidak pernah mengatakan kalah. Tapi itu penyebab tidak bisa. Justru aneh kalau kita kalah di kandang. Tapi jujur sempat agak frustasi nggak tadi? Bukan masalah frustasi, tapi kita tahu dikte daripada posisi cadangan juga sangat luar biasa. Ya kan? Dan harus dipahami ketika MCM official kedua tim, tuan rumah berhak memakai warna putih yang sama dengan wasit. Nah itu mungkin itu dari menit awal. Nah, seharusnya mempunyai lah kebijakan itu sampai ke sekolah. Ini ya sekali lagi terima kasih di ulang tahun yang ke-10. Ya teman-teman, ini juga untuk menikmati